mulai mempersiapkan atlet cabang olahraga dalam mengikuti Pekan Olahraga Nasional. Salah satu persiapannya dengan meninjau lokasi pemondokan atlet di Papua. Berikut laporan selengkapnya. Guna memberikan pelayanan terbaik bagi atlet cabang olahraga saat bertanding, KONI Sulawesi Tenggara telah melakukan peninjauan lokasi pemondokan atlet pada PON Papua mendatang. Sekretaris KONI Sulawesi Tenggara, Tahir Kimi, mengatakan, pemondokan atlet PON Sulawesi Tenggara ditempatkan di sejumlah lokasi yang berdekatan dengan venue cabang olahraga. Selain pemondokan, KONI juga mulai mempersiapkan atlet yang lolos PON dengan melakukan pemusatan latihan non-kampus. Pemondokan atlet ini bagian daripada mempersiapkan sarana atlet untuk mereka bisa layak tempat. Layak tempat dari sisi lingkungan maupun dari sisi kedekatan dengan venue olahraga yang masing-masing. Nah, ini kenapa kita lakukan? Karena kita tidak ingin melayani atlet itu dengan sekedar-sekedarnya. Kita ingin memaksimalkan semua potensi agar atlet ini dapat terlayani dengan baik, mereka juga sehat bertanding, mereka juga bahagia dalam perlombaan, sehingga mereka juga kita harapkan dapat memberikan prestasi bagi Provinsi Sulawesi Tenggara. Pada Pekan Olahraga Nasional Papua Oktober mendatang, KONI Sulawesi Tenggara meloloskan 15 cabang olahraga dan akan bertanding di sejumlah venue di wilayah Provinsi Papua. Dari Kompleks Blok MPD Kendari, tim Ultraline mengabarkan.